tidak bisa melayani istri bertahun-tahun, nah, itu belum kenal saya bisa melayani tiap hari. Wah. Wow. Loh iya benar. Dengan kopi Piberi itu Pak. Ya Piberi itu kan untuk sebetulnya kan untuk pengobatan orang sakit gula. Piberi. Ya, kopi Piberi itu. Jadi kopi kalau, lanang. Kopi lanang. Nah, jenis kopinya berarti monokotil itu. Rata-rata kan dikotil kopi itu. Nah, itu monokotilnya. Itu memang betul-betul tetangga saya depan rumah itu dia sakit gula 6 tahun. Tapi memang anu ya itu tidak banyak ya jumlah kopinya. Ya. Jadi kalau panen misalkan panen 100 kilo adanya hanya 10%. Itu dijual juga sama Mas Black. Ya. Tapi lebih mahal harganya. Lebih ya. Mahal. Siapa tahu saya nanti perlu gitu loh. Harus. Kalau kerjanya kan ekstra. Nek Mas Ahmad rasa sesuk wis tambah. Kadang-kadang diambil Om Piberi. Jadi itu tidak langsung enggak. Tapi berproses. Saya tertariknya karena untuk melawan gula itu loh. Seharusnya yeah. Kita itu kan harus waspada. Iya. Yeah. Nah, makanya kopinya harus tanpa gula. Iya. Dan itu sudah terbukti dalam arti kata bukan minum Piberi pun itu untuk menambah stamina tetap ada. Nah, bedanya yang biasa dan yang Piberi apa? Nah, kalau yang biasa itu kan terlalu lama. Oh. Tapi kalau Piberi itu memberikan apa ya? Jadi misalkan kita bekerja malam itu nil-nil dah gitu. Nah, kalau minum Piberi itu nil-nilnya 5 kali lebih gitu. Ini banyak dodol kopi ini malah anu soal lari sih ini yang anu ini soalnya unik banget toh kopi lanangan itu toh kopi lanang. Iya itu. Itu kalau di daerah Bedono Pingit itu ada yang jual namanya Pak Sri itu kopi kentir kopi kentir memang membuat kentir. Oh iya yang beli kentir. bukan yang jual tuh. Bukan yang jual, tapi yang jual ya agak kentir juga. Oh, karena lihat cewek gitu ngomong kentir terus. Habis minum kopi itu kan gitu. Karena kopi Piberi itu? Iya, dia khusus Piberi. Kalau saya kan Piberi itu, kalau saya kan pilihan Pak. Jadi dari dulu saya milihnya tetap petik merah semua. Nah kalau enggak pilihan gitu, asal pokoknya Piberi itu nah. Ada resiko-resikonya, perut kembung dan lain sebagainya itu ada karena pemetikannya tidak merah semua. Belum matang gitu ya? Ya. Itu pohon satu memang Piberi atau di satu pohon itu ada? Ada kopi? Anu, jadi di satu pohon itu adanya hanya maksimal 10%. Bedanya apa itu kopinya itu? Bentuknya? Bentuknya beda. Di sini mungkin ada mas, yang itu aja enggak apa-apa. Kalau saya campur pak. Oh, Piberi ya, itu. Jadi enggak terus tak pilihin gitu enggak. Harusnya itu dibedakan kemudian kan? Jadi anu tersendiri, produk tersendiri. Ada kalau pas panen aja. Jadi kalau pas panen itu saya memilih bijinya, buahnya kan beda juga. Bentuk buahnya itu sudah berbeda. Nah, itu saya milih itu. Jadi bijinya terlalu bulat ya. Bijinya bulat. Nah, itu lebih apa ya? Khasiatnya lebih lah daripada kita langsung gini. Saya request mau itu. Boleh. Saya anseng ya khusus Piberi itu. Anu laki-laki kalau diminum perempuan? Ya perempuan ya kok gila. Ora bojone wis edan. Piberi. Enggak apa-apa nih minum cowok-cowok. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok, Mbak. Untuk tambah stamina itu. Saya itu serai iso ngombe kopi liyane ngene Mas Black ya. Oke, dudu ngene Mas Black ya, dedek wah. Nah, makanya kan kadang-kadang kalau kopi pesen itu kan mesti tak titipi. Saya oh ngene kopi sing nukoni mah aku terus kok masak. Tak tukoni. Entah to piye carane aja ngantek entek. Sampai sekarang nyetok itu. Kalau ada yang beli
anu tinggal stoknya tinggal 1-2 bungkus itu enggak boleh dibeli karena nanti saya yang ngambil. Tapi kalau minum pakai gula. Ya. Minum pakai gula. Sering pakai gula tapi kadang-kadang juga enggak. Kalau arah bika jangan. Jangan sama sekali. Karena eman-eman vitaminnya. Khasiatnya lebih ini. Lebih kuat ya. Iya. Ini ngeral lagi ya, Mbak. Nah, kalau ya yang nyaman bojo-bojone lagi, Kak. Lah iya lah. Aku ya kandhane karo bojo-bojo kuwi. Kurang lagi ra, kan wis ana kuwi. Kadang-kadang itu dibikinan gini, pakai gula enggak? Dipakai dong, soalnya kamu udah manis gitu. Perbedaannya ini. Ini yang kopi lanang. Biberinya ini yang biasa. Oh, lebih anu ya lanang ini. Ya. Bulat. Ini piperi. Ya, piperi. Iki kopi wedok berarti sih. Kowe wedok wae. Jadi tetap bunder karo kan. Biasanya ada yang khusus piperi dia miliki. Panen. Saya kalau panen gitu, Pak. Jadi enggak terus. Enggak, itu menurutku komoditas yang sangat seksi itu untuk dijual itu. Iya. Sangat ini ya. Nah, saya udah pernah salah satu jenderal ya, sekarang masih di Jokowi itu. Dia habis main ke Semarang, naik mobil, mampir di kedai kopi anak saya. Nah, itu kumpul. Nah, saya deketin enggak boleh. Ya, alhamdulillahnya jenderalnya itu enggak apa-apa. Kenapa enggak minum kopi? Saya bilang gitu aja langsung. Karena punya penyakit ini itu macam-macam kan gitu. Nah setelah itu gini Pak, ini saya minta maaf, bukan saya sok kaya ndak. Saya buatin khusus buat jenengan. Ini lebih beri. Itu apa? Sudah saya buatin itu dia minum. Itu saya kasih gratis waktu itu. Ini gratis. Diminum habis, minta lagi, nah ini bayar, saya bilang gitu. Nggak apa-apa ya, tapi bayar juga nggak apa. Nah itu saya sudah janji dengan jenderalnya itu. Kalau misalkan Bapak sampai di perjalanan nanti penyakitnya terasa, bisa telepon saya. Nah, bisa telepon saya, ini kartu nama saya. Esok-esok habis subuh itu saya ditelepon, dia habis 3 cangkir tuh. Habis ditelepon, Om, edan kamu Om, gila, loh kenapa? Nyat kamu Om. Iya, aku bisa ngeloni bojo pula. Kenapa kemarin-kemarin enggak dikeloni? Ya ngeloni biasa. Ini ngeloni ini beda. Nah akhirnya sampai hari ini, tiap bulan itu kadang-kadang 10-20 kilo. Khusus piperi itu? Khusus piperi. Dan nikmatnya luar biasa. Dalam arti kata nikmatnya luar biasa itu kita minum juga nikmat. Mau tidur juga nikmat. Menikmati istri. Jadi tutup telinga. Tutup telinga. Yang utama untuk kita sendiri. Stamina ya? Ya, untuk stamina. Dan itu kan ada beberapa Habib itu ngelatihi kopi. Iya, enak. Dikletok itu. Istri sering kayak makan kacang. Ya. Nah, saya enggak bisa. Lari-lari ya, tapi aku enggak. Kalau saya udah pernah itu ngajari temen, dia kan cek nasi goreng pakai kopi. Jadi itu kalau Indomie itu kan mesti ono kriuk-kriuk itu kan. Nah itu Dikasih kopi. Nah dengan gilingan kasar. Digiling kasar, kalau digiling grindernya itu gilingan 6. Nah itu enak. Itu di AF. Di AF itu nasi goreng kopi itu kan ada. Ada taburan kopinya. Yang digiling udah kecil-kecil. Ini piperi apa ini? Ya, piperi. Wah, ngerti kowe, Mi. Bakat kowe berarti. Titis berarti. Titis ya.